Apabila kita sudah tayamum pada satu solat, karena di pekerjaan, di perjalanan, apabila di tempat tujuan bertemu waktu solat lainnya, apakah boleh langsung solat atau harus wudu? Kalau ternyata ada air wudu, maka tayamum batal otomatis. Tayamum itu kalau tidak ada air wudu, tidak ada air sama sekali. Kalau kita bertayamum, ternyata belum ketemu air dan belum batal, masih boleh langsung solat, tidak perlu tayamum lagi. Tetapi kalau ada air, maka wudunya batal. Langsung kita harus berwudu. JT Original.